Oke teman-teman, jangan lupa mendukung channel YouTube kami, like, comment, and subscribe ya. Oke, kita lanjut tutorialnya. Oke teman-teman, hari ini saya akan buat tutorial pasang jerat menggunakan senar pancing. Pancingan teman-teman ini digunakan untuk babi yang sudah liar, yang sudah mengerti jerat. Kalau kami di sini, kami sebut babi sudah sarjana, teman-teman. Ini dia. Ini dia tali kita ini, teman-teman. Jadi pemetiknya itu kita pakai tali senar pancing, teman-teman. Ini bekas jerat saya ini yang sudah putus ini. Kami pakainya tasi biasa nomor 200. Kalau tali pancing biasa nomor 200. Jadi ini memang khusus untuk babi yang liar, teman-teman, yang sudah tahu jerat. Jadi seperti begini saja, teman-teman. Dan di jurangnya nanti di sini, ini mata talinya, teman-teman. Jerat saya semua begini, teman-teman, kan di sini babinya sudah biasa, sudah pintar. Ini mata jeratnya, teman-teman. Mata jeratnya. Jadi ini nanti yang masuk di jorong ini, teman-teman, yang di jorong. Ujung talinya ini bisa diikat langsung ke kayu hidup, bisa di cabang-cabang saja, teman. Kita potong, jadi nanti dia bawa ya. Jadi begitu saja, teman-teman, caranya, cara kami di sini, teman-teman. Nanti saya tunjukkan video cara kami memasang. Oke teman-teman, jadi begini ya teman-teman, cara pasang jerat tasih. Ini dia tali sinarnya. Jadi kalau untuk babi pintar, dia akan melihat talinya ini. Ujung talinya diikat di kayu supaya kalau nanti kena tanpa jeratnya tidak rusak, kayunya ini akan dibawa. Jadi ini caranya, teman-teman. Model jerat bawahnya sama saja, teman-teman, terserah mau pakai model apa. Ditaruh kayu begini, oke teman-teman. Inilah dia tutorial jerat menggunakan tali pancing. Oke.